Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah bisa terdengar suara saya? Yang Pak Zain, jelas Pak Zain. Ya siap. Baik Bapak Ibu, kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan untuk membahas dan mengenai listening. Kita coba terlebih dahulu audionya. Kita pastikan sudah tidak ada masalah kayak kemarin. Hmm. Okay. I'll try the Number one. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Okay. Is it The audio? Clear, Okay. Yeah. Um, baik, ya pertama saya ingatkan terlebih dahulu mengenai beberapa hal pokok yang kita bahas kemarin di listening yang pertama, di mana uh, untuk bagian A, uh, satu skill yang paling mendasar di uh, bagian A listening itu adalah bahwa Anda pertama harus fokus kepada ke penutur yang kedua, karena di penutur yang kedua ini berisi informasi yang biasanya ditanyakan oleh narator. Kemudian jangan lupa, uh, untuk mencari pilihan jawaban yang benar, itu Anda harus memahami bahwa apa yang disampaikan di penutur kedua, itu akan disampaikan uh, dengan makna yang sama dalam pilihan jawaban A, B, C, atau D. Tetapi memang cara redaksi dari pilihan jawaban A, B, C, D itu yang benar itu nanti biasanya memiliki kata-kata yang berbeda dengan kata kunci yang ada di penutur yang kedua. Itu adalah bahan pokok yang kita uh, pahami kemarin di skill yang pertama dari uh, listening. Nah, kemudian kita lanjutkan ke skill yang hari ini. Ini akan saya sampaikan satu skill yang cukup berbeda dari apa namanya? saya sampaikan kemarin. Untuk bisa memahami uh, skill ini, maka kita coba langsung menuju ke soal. Dan kemudian nanti kita coba kan kira-kira bagaimana cara pengerjaan uh, salah satu jenis soal yang ada di bagian A yang di sini saya masukkan ke dalam skill yang kelima. Sebenarnya skill yang 1 2 2 3 dan 4 itu secara konsep itu sama. Nanti nanti harus berfokus kepada penutur yang kedua. Kemudian nanti pilihan jawaban yang benar itu adalah bentuk restatement dari apa yang disampaikan oleh penutur kedua yang membedakan itu hanya pada uh, jenis dari apa yang disampaikan uh, apa namanya yang itu sebenarnya bisa anda pelajari secara mandiri dengan mengikuti apa namanya uh, ebook listening yang sudah dibagikan begitu pula dengan audio link audio yang bisa anda akses di uh, Google Drive yang kemarin sudah dibagikan di kelas untuk yang kali ini kita akan um, saya akan memperkenalkan satu skill di bagian A yang mungkin memang sedikit berbeda dengan yang saya sampaikan kemarin. Nah, skill ini disebut sebagai uh, kemampuan Anda untuk menganalisa who and where. Anda tahu who itu artinya adalah siapa dan where itu artinya adalah di mana. Maka dari sini bisa di, bisa disimpulkan dengan uh, sederhananya bahwa Anda nanti akan ditanya untuk memilih kira-kira yang uh, melakukan pembicaraan atau yang memberikan penjelasan di audio itu siapa. Atau misalnya bukan ditanyakan mengenai siapa, maka Anda akan kira -kira mengenai kira-kira setting percakapan dari penutur, dua penutur yang ada di audio itu ada di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja bisa melihat uh, membedakan soal seperti ini. Itu nanti akan sangat terlihat di pilihan jawabannya. Ketika Pilihan jawaban uh, soal seperti ini itu adalah berbentuk keterangan tempat. Dari semua pilihan jawaban itu nanti ada empat keterangan tempat yang semuanya diawali dengan kata depan yang menunjukkan tempat. Di sini misalnya kita memiliki kata uh, depan itu adalah ada in, kemudian ada at, dan juga ada at dan ada in lagi. Dan di belakangnya diikuti tempat yang menunjukkan uh, di mana percakapan itu uh, berada. Nah akan saya putarkan satu audio, dan nanti saya putar secukupnya, dan kemudian nanti Anda silakan langsung merespon jawabannya dan kirimkan ke chatbox, dan nanti baru kita ulas kira-kira bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Oke, okay, here we go. Audionya saya putar secukupnya sampai nanti Anda cukup merespon di chatbox. Tuliskan jawaban Anda di chat. Number 1. Do you want to go into the water? No thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Number 1. Do you want to go into the water? No thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Number one Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Oke, okay, sudah ada 11 orang yang merespon dan ke sebelas jawabannya sama. Uh, oke, okay, mari kita coba periksa ya. Oke, okay, di penutur yang pertama di sana mengatakan begini. Number one, do you want to go into the water? Ya, yeah, oke. Okay. Di sana mengatakan bahwa penutur pertama itu mengatakan do you want to go into the water? Ada yang tahu go into the water itu maksudnya apa? Berenang? Pantai pak? Ya oke okay, oke. Okay. Nah ternyata uh, go into the water itu kalau dalam bahasa kita mungkin nantinya adalah ya <tik> bahasa Yemplung. Jawanya itu mungkin adalah ini nyemplung <tik> masuk masuk ke air, gitu ya. Uh, kalau berenang kan spe swim ya, tapi kalau go into the water itu adalah ya masuk ke air gitu. Uh, hanya mungkin berendam atau apa. Kalau swim beda lagi. Nah, ternyata hanya menggunakan kata kata go pergi dan into sama water itu langsung artinya masuk ke air gitu. Nah uh, itu adalah pertanyaan pertama. Maka kalau dikatakan do you want to into the water maka apakah kamu mau masuk ke dalam air? Nah, maka di pantai bisa di ya yang paling mungkin ya di pantai ya. Sementara ini di pantai. Tapi maksudnya di hotel di, di ruangan hotel mungkin maka kalau ada di bathtub mungkin bisa juga. Oke, okay, itu pertama. Kemudian di penutur yang kedua dikatakan Number 1 Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Nah, penutur kedua itu mengatakan, uh, no thanks. Kemudian dijawab, I prefer to lie here on the sand. nah begini kemudian nah kira-kira apa itu artinya like di sini ada yang tahu artinya like ada yang tahu artinya like berbaris tapi di pasir begitu, jadi berjemur mungkin. Yes, itu. yes betul sekali. Lay itu bisa, eh, lay salah satu artinya adalah berbaring atau rebahan. Uh, bisa juga mager, Enggak <laughs> ya. ya? mungkin rebahan itu, nggak mager tapi rebahan. Bahan, tapi memang kalau anda cek di kamus, Setelah itu bisa berarti berbohong itu juga bisa. Kalau ngotak sini. Masa iya, saya memilih berbohong di pantai kan nggak mungkin. Gitu. Nah, di sini makanya la itu adalah uh, berbaring atau rebahan di pantai. Pertama, ada air, kemudian ada pasir, kemudian ada rebahan. Bisa enggak itu ada di gurun? Nah, di gurun bisa rebahan di pasir, tapi habis itu uh, dehidrasi. Ada air di sana, sedikit sekali air. Nah, maka kemungkinan besar dari kata-kata yang ada di... Uh, Audio tadi, maka jawabannya itu adalah yang Charlie. Nah, maka ini adalah contoh apa namanya ini adalah script. number one. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Oke, okay, pertanyaan saya adalah apakah skill untuk menjawab soal yang sekarang kita kerjakan itu sama dengan skill yang kemarin jelaskan? beda pak bedanya di mana Bu Maria uh, kalau yang kemarin kan mencari artinya pak maksudnya persamaan katanya kalau yang sekarang uh, harus memahami dulu lalu uh, pembicara satu dan dua itu juga bisa ada kata kuncinya gitu pak yes. itu terima kasih very good betul sekali nah di sini kenapa saya perkenalkan skill ini karena ini cara pengerjaannya sama sekali berbeda dengan yang kemarin. Di sini Anda tidak hanya fokus ke penutur yang kedua, tapi juga fokus ke penutur pertama maupun juga yang kedua. Kenapa seperti itu? Ya karena memang untuk bisa menebak, membuat kesimpulan mengenai lokasi percakapan, Anda harus menggunakan kata yang disampaikan oleh semua penutur. Dari penutur pertama, kita menggunakan kata water sebagai indikator bahwa itu adalah di pantai. Kemudian diperkuat lagi dengan beberapa kata yang ada di penutur yang kedua, yang siana mengatakan misalnya adalah berbaring di pantai itu di pasir, sorry. Maka itu adalah menguatkan bahwa ini kemungkinan besar uh, percakapannya terjadi ada di pantai. Nah kira-kira seperti itu cara mengerjakan skill mengenai pertanyaan luar. Ada yang ingin berkomentar silahkan. Baik, bila belum ada, maka sekarang kita coba lanjutkan untuk pertanyaan mengenai who. Secara teknis akan sama persis dan mirip. Ya, sama persis ya, cuma memang Anda harus cermat betul untuk mencari kata kunci yang bisa mengarahkan untuk menyimpulkan kira, siapa yang berbicara uh, di audio. Tapi memang yang Anda perlu tahu adalah, yang perlu Anda hati-hati adalah, dari penutur pertama dan kedua, itu itu uh, bisa dipastikan itu gendernya berbeda. Oke, okay? penutur yang pertama dan kedua itu gendernya berbeda sehingga nanti audio itu lebih mudah untuk dirujuk mayang mana yang ditanyakan. Karena itu pertanyaan mengenai hu, maka kita harus berhati-hati kira-kira gender yang pertama atau yang kedua yang ditanyakan. Entah itu si wanita atau si pria begitu. Jadi memang harus berhati-hati. Okay, saya putar audio yang kedua untuk pertanyaan mengenai who. Nanti silakan direspons di chat box. Kita ulas setelah cukup banyak yang merespon jawabannya. Number 2. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Number two. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter five and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Number two. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter five and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Okay, very good. No problem. Okay, very good. No problem. Yeah. Okay. Yes, cukup mudah ya teman-teman ya. Ini adalah uh, kata kunci seperti ini. Oh, Nunggu dulu. Oke, okay, yang pertama ditanyakan di sana adalah. Uh, Penonton pertama mengatakan, what is the assignment? Assignment, assignment for tomorrow's class. Itu adalah apa tugas untuk kelas besok. Tugas untuk kelas besok. Kemudian dijawab, uh, you should read chapter. Five. Anda harus baca bab 5 dan juga menjawab pertanyaan pada bagian akhir dari chapter tersebut. Nah, dari kata-kata kata-kata kelas. -kata Kemudian ada kata-kata chapter 5 dan juga untuk menjawab answer question. Maka ini kemungkinan besar menjadi uh, ditanyakan who-nya itu adalah yang uh, teacher. Kira-kira seperti itu. Oke, okay. very good. Uh, no problem I guess with you with uh, such a question. Oke, okay. yuk kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya untuk nomor uh, tiga. Aduh, sebentar. Ini kok terlalu naik ya? Oke, kita ke nomor tiga sekarang. Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for two weeks. Where does this conversation probably take place? Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for two weeks. Where does this conversation probably take place? Number three. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for two weeks. Where does this conversation probably take place? Oke, okay, great, terima kasih, very good. Saya coba menuju ke Mas uh, Andi Muhammad Iqbal. Bisa coba mikrofonnya, Mas Andi? Iya Pak. Kata kuncinya apa saja yang ada dengan yang mengarahkan ke jawaban yang betul? Uh, yang tadi laki-laki nanya berapa lama bisa pakai bukunya, terus yang perempuan bilang bisa buat berapa? pekan tadi gitu. Oke, okay. ada berapa, uh, berapa berapa lama bisa dipinjam bukunya? Uh, dua, kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Yeah. Ya, good, terima kasih. Ya, yeah, betul sekali teman-teman. Nah -teman. ini kata-kata yang perlu anda cermati. Nah, pertama itu adalah uh, yang menjadi acuan itu ini ya, uh, how long, pertama. Berapa lama, kemudian keep this book. Okay. Berapa lama bisa keep, apa artinya keep? Silakan Bu Maria. Uh, um, ada pada saya terus gitu Bapak, maksudnya hmm, saya pegang yeah. terus gitu. Nah, oke. Okay. Nah, maka kalau dalam konteksnya ini kita sudah paham itu adalah perpustakaan Minjem. ya, maka keep itu berarti meminjam. Yeah. Nah, bisa kasih uh, maka di situ artinya kira-kira menjadi uh, berapa lama saya bisa pinjam buku ini gitu. Kemudian dijawab itu adalah check them out. Oke. Okay. Kira-kira apa artinya them Buku, buku bukan pak yes very good Betul so sekali itu artinya adalah buku kemudian apa artinya check out periksa di buku yes itu. ibu periksa di buku itu di no oh <laughs> dikembalikan no, di kembalikan. <laughs> kembalikan. no. apa yang terjadi dengan penutur yang kedua itu? Maksudnya begini, uh, you can check them out for two weeks. Kamu bisa check out selama dua minggu. Yang di check out itu apanya? Buku. Keminjam. buku tersebut, Pak, selama dua minggu. Pinjam. Yes, betul sekali. Mungkin istilah check out yang, yang buat kita sangat paham itu adalah di hotel ya. Kalau kita check out dari hotel, yang keluar apa? Kalau kita check out dari hotel, yang keluar siapa? Kita. Nah, Bukan pegawainya ya. <laughs> yes. Nah, secara set keluar masuknya itu hampir sama dengan di hotel. Kalau kita check out, maka kita yang pe penginap itu yang keluar dari hotel. Maka kalau ini yang perpustakaan, ketika check out yang keluar dari perpustakaan adalah bukunya. Ya maka kata check out kalau itu berhubungan dengan hot, dengan perpustakaan, ya bukunya keluar dari perpustakaan dipinjam. Maka kalimat yang kedua ini artinya adalah ya kamu bisa minjem bukunya selama dua minggu. Tadi keep juga artinya meminjam, sekarang check out juga artinya meminjam. Tapi maksudnya ini adalah istilah-istilah yang sangat spesifik yang ada dalam konteks tertentu gitu. Dan mungkin memang uh, kita tidak terlalu familiar karena dalam dalam proposal kita ya kalau misalnya mau min kata-kata minjemnya cuma itu aja udah minjem sama kalau nanti balikin ya kembalikan aja. Tapi dalam bahasa yang itu ada istilah seperti itu. Nah, sebenarnya tanpa Anda sampai memperdalam aslinya seperti itu, sebagian besar jawaban tadi betul semua. Anda sudah menjawabnya adalah yang yang apa gitu. Oke, okay, very good, tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Siap ya, nomor empat. Number four. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Number four. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Number four. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Oke, okay, terima kasih semuanya jawabannya sudah seragam. Saya menuju uh, Maya ARF. Bisa coba mikrofonnya? Maya ya, ARF Pak. Ya Pak Pertanyaannya Mbak Maya Yang cewek bilang Apakah ada masalah Ada masalah pada ada. Ya. Kemudian... Mm -hmm. Gigi bahasa Gigi apa Mbak Tadi yang Anda dengar Oke okay. Kemudian yang penutur kedua kurang yang Oke, okay. cuma dari satu itu aja sudah cukup ya untuk mengarah ke jawaban yang betul ya. Oke, oke, very good. Ada yang mau menambahkan? Misalnya Pak Petrus Karel atau Mas Petrus Karel? Tidak ada, Pak. Oke. Okay. Maria <laughs> mau menambahkan sesuatu? Kata apa yang tadi didengar? Yang kedua eh penutur kedua belum terlalu paham Pak Samdi. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya gigi? Bahasa, ya, Pak. Oke, okay, very good. Denkat bahasa Inggrisnya yes. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya gigi dulu apa? Tit. Oke. Okay. Tit. Oh, apa ini? Tit apa tot ini? Kalau banyak gigi. Oke. Okay nah teman-teman memang kata gigi dalam bahasa inggris itu memang salah satu kata yang pengucapannya itu cukup sulit karena uh, tidak seperti yang dibayangkan nah untuk mengatakan gigi dalam bahasa inggris itu tidak serta merta tut itu bukan itu beda sama sekali karena pengucapannya itu agak agak ribet Pengucapannya itu adalah, "Coba saya buka di kamus ini dulu. Saya buka di kamus." Nah, ya. Nah nih pengucapannya gigi itu memang uh, apa namanya seolah-olah itu kayak tit gitu ya. Tapi ternyata enggak. Pengucapannya tuh seperti ini. Teeth. Teeth. Kedengar enggak yang di bagian belakang itu suaranya bukan suara T. Tapi malah seperti suara angin gitu. Teeth. Kayak sesuatu ditiup. Karena pengucapannya itu adalah seperti anda kalau dalam oh, yang bisa yang bisa baca tulisan Arab itu seperti huruf huruf sa abata sa huruf keempat membacanya di bagian akhirnya itu seperti huruf sa maka bacanya adalah tis dan juga tus bukan tit tapi adalah tis dan tus gitu pengucapannya yang benar seperti itu maka kalau dia mengatakannya teeth atau tooth itu salah satu yang lain, hmm. itu satu yang lain. Teeth. Kemudian teeth. kalau gigisannya satu. Tooth. Nah itu. Tooth. Tooth, itu ya. Nah, tooth itu adalah bentuk tunggal. Kemudian teeth itu adalah bentuk utamanya Oke, okay. dan Uh, luckily, anda semuanya sudah bisa me meskipun pengucapannya tidak benar, tapi anda tahu bahwa itu adalah gigi. Karena mungkin memang kita cukup familiar dengan kata itu. Nah, lengkapnya itu seperti ini. Are there many problems my, with my, feet, my, my teeth? Apakah ada banyak masalah dengan gigi saya? I've tried to brush. Nah, betul. Ini dia brush. Tadi disebutkan oleh Pak Mas Aris Kurniawan. Brush itu adalah menggosok regularly secara berkala, secara rutin bisa juga. Ya, kemudian dikatakan I see one tooth needs to be filled. Apa artinya filled di sini? Tambal, Pak. Very good, betul sekali. Uh, mungkin agak sedikit nyambung-nyambung dengan kata-kata refill. Air galon refill. Isi ulang. Ya, ini kalau yang diisi itu adalah gigi, ya maka giginya itu diisi dengan penambal kira-kira begitu maka di sini yang paling tepat itu adalah yang berbicara itu adalah yang uh, seorang tis nah apa namanya kebetulan di sini memang yang ditanyakan itu adalah penutur yang kedua Yaitu adalah yang penutur kedua yaitu adalah demandnya oke okay. good tidak ada masalah kita lanjutkan satu lagi ya Okay, kita ke nomor lima. Saya putar audionya secukupnya. Kemudian nanti silakan respon number five. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Number five. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does the conversation probably take place? Number five Yes. I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Number five. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Okay, terima kasih sudah merespon. Tapi kok tumbuhin ini hanya dua ya, Pon? What is wrong with this question? Any problem with this question? Gimana, Bu Maria? Oke. Okay. Silakan Bu Maria. Apa analisa Anda? Kenapa jawabnya yang delta? Dari saya kurang jelas sih Pak dengarnya, cuman saya ada dengar the sea itu saya pikir pantai begitu. <laughs> <laughs> oke. Okay. Okay. Saya nggak terlalu jelas Pak Oke oke, thank you. Terima kasih Bu Maria. Saya menuju Mbak Witri Ramadhani. Ya Pak. What do you think? What is uh, the keyword? Saya... Ada tadi slicing gitu Pak, terbang. Mm -hmm itu uh, jawaban ada apa tadi ya apa oke 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 very good terima kasih kalau mas andi muhammad iqbal uh, yang perempuan tadi bilang kalau lampu sabuk pengaman itu udah mulai berkedip pak terus yang laki-laki bilang eh uh, ya mungkin berarti bentar lagi mau mendarat gitu pak oke okay. perfect Yes, thank you very much. Nah, betul sekali teman-teman. Ini ya. Ketika sudah saya tampilkan skripnya, itu kata-kata yang tadi disebutkan di audio itu jelas semua. Tadi ketika belum ada skripnya, itu ah ngomong apa sih? Tapi begitu sudah ada liriknya, itu langsung ketemu. Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Ya oke okay. di sini betul sekali the seat belt light is flashing bagi anda yang sudah pernah naik pesawat terbang di situ ada indikator sabuk pengaman kapan harus dipasang kapan boleh dilepas nah ketika flash flash light atau flash lampu center itu ketika menyala itu adalah flashing flashing itu menyala Nah, ketika lampu sabu pengaman itu menyala, apa namanya? Itu menjadi indikator bahwa ada ada uh, mungkin ada turbulensi atau akan ada uh, tinggal landas atau mendarat gitu. Jadi itu mengindikasikan penumpang harus dipasang sabuk pengaman. Dan kemudian di sana ada kata-kata "We are going to land soon". Land itu artinya adalah daratan. Tetapi kalau dalam konteks di kalimat itu di itu bukan daratan, tetapi itu adalah kata kerja. Maka itu menjadi mendarat, kira-kira begitu. Nah konteks yang paling mungkin uh, uh, ini adalah ada di dalam pesawat. Nah di bis bisa nggak? Ya di bis kan juga ada sabuk pengamannya. Nah lampunya tinggal tambahin aja di atas di dekat atapnya bis itu. Tapi masa habis mau mendarat itu bisnya habis habis jumping. <laughs> nah, maka yang paling mungkin adalah di sini adalah sebuah pesawat. Oke. Okay. Sampai sini ada yang uh, ingin berkomentar? silahkan Baik, bila tidak ada, maka saya apa namanya? Stop di sini untuk yang skill who and where. Karena insya Allah sudah cukup penjelasannya. Sekarang saya lanjutkan ke yang skill berikutnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian. Skill yang berikutnya yang perlu saya perkenalkan itu adalah skill yang disebut sebagai agreement. Nah, kenapa skill ini perlu disampaikan? Karena memang ada hal yang cukup spesifik yang berbeda dengan beberapa sebelumnya. Uh, dari hari yang di, di yang pertama kemarin, yang kemarin sudah kendala itu, kita menyepakati bahwa Anda harus fokus ke penutur yang kedua, dan kemudian pilihan jawaban itu adalah bentuk restatement atau pernyataan ulang yang disampaikan di audio dengan makna yang sama, dengan maksud yang sama. Kemudian sebelum skill ini, tadi kita juga sudah membahas mengenai Skill menentukan, menyimpulkan siapa, who, dan where, uh, di mana percakapan itu uh, berlangsung. Begitu, nah, sekarang akan beranjak ke skill berikutnya yang sebenarnya masih mirip dengan skill yang pertama kemarin, tetapi di sini memang ada hal yang berbeda yang perlu saya bahas. Oke, okay. Anda tahu, kata-kata agreement itu artinya adalah. Persetujuan atau kesamaan atau e, kesesuaian, gitu. tetapi yang dimaksud di sini itu adalah e, skill seperti ini. E, Kapan agreement itu e, sering dijumpai dalam percakapan pendek, sehingga Anda harus cukup familiar, cukup mengali ekspresi tersebut. Berikut ini adalah contoh ungkapan agreement untuk uh, yang ada di dalam kalimat positif atau kalimat uh, pernyataan. Oke, okay. nah teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan uh, agreement itu adalah sebagai berikut. Misalnya begini: saya punya, ada, se saya sesuatu begini. Misalnya, ini saya, ya. Nah, ini misalnya saya bilang kemudian. Kemudian Anda menjawab, saya juga. Maka kira-kira yang Anda pilih dari ungkapan 1, 2, 3, itu Anda pilih yang mana? Oh, gitu. Betul sekali. Yang paling umum itu adalah ini, me too. Artinya saya juga. Selain me too, So do I. Memang kata-kata so do I bisa digunakan untuk mengungkapkan uh, saya setuju atau saya juga sama. Tetapi tidak serta-merta so do I. Kira-kira so do I itu diganti apa atau kata bagian kata mana yang harus diganti sehingga ekspresi nomor satu bisa digunakan di dalam kalimat itu. Ada yang tahu tidak? betul menggunakan so dan di belakangnya menggunakan i tapi tengahnya ini diisi apa karena ini tidak tepat kalau menggunakan do so am i very good betul sekali kenapa harus pakai m tubinya karena i tubi be. dari i betul sekali karena tubinya menyesuaikan subjeknya i nah kalau ini saya ganti misalnya di gini jadi apa so is he. betul sekali maka ini menjadi so is he kalau ini diganti dengan he? so are we very good maka ini menjadi are we nah maka ungkapan so doa itu harus disesuaikan dengan kata kerja yang digunungkapkan sebelumnya kemudian selain so are we apalagi yang bisa dipakai di sini nomor tiga itu bisa juga kenapa ya karena ungkapan I'll say itu artinya sama dengan I agree nah begini ini juga bisa bahkan pakai yang di belakang sendiri itu you can say that again itu juga maksudnya sama yaitu adalah saya juga sama saya juga setuju saya juga seperti kamu kira-kira begitu oke okay, ya maka ekspresi di sini itu adalah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan kebersetujuan. Nah, kapan kita menggunakan so do I itu kira-kira kalau begini. Maka Anda menjawab So, so, So do I. Sebenarnya itu adalah so go I. Ada enggak so go I? Enggak <laughs> so ada. Enggak ada. Tapi sebenarnya maksudnya sama, ya. Saya pergi ke kampus setiap hari, saya juga pergi ke kampus setiap hari. Tapi mengatakannya bukan menggunakan kata kerja yang sama persis. Tapi gunakanlah kata ganti kata kerja. Kata ganti kata kerja go apa? Do. Do. Sekarang, kalau misalnya ini saya ganti menjadi kemarin. Sorry, sorry, sorry. Saya salah. Saya ganti menjadi kemarin. Ini misalnya menjadi when. Saya pergi ke kampus kemarin. Maka di belakang jadinya apa? So, did Nah, karena kata sebenarnya itu adalah sama-sama when. Tetapi kita tidak menggunakan sama persis, tapi carilah kata ganti kata kerjanya. Karena itu adalah kata kerja bentuk kedua, kata gantinya adalah did begini. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu, Mas dan Mbak? Coba satu lagi. Saya punya kalimat Kalau sekarang bagaimana Anda mengatakannya? Syuk. Hmm. Ya, maka gunakanlah kata kerja di sini. Maka di sini menjadi oh, will. Kalau di sini menggunakan can, ya sini juga can. can. Kalau di sini menggunakan should, ya sama. Di sini juga should. menggunakan should. should. Nah, begitu kira-kira. Gitu ya. Nah, tetapi memang tidak utuh sama finishnya enggak, tapi hanya kata kerja bantunya saja yang digunakan. Nah, inilah catatan. Nah, untuk menggunakan ungkapan so do i dan teman-temannya very good nggak ada masalah nah kenapa ini perlu diutarakan atau dijelaskan dalam konteks listening bagian a itu contohnya seperti ini silakan coba anda cermati skrip yang di sebelah kiri dan kemudian jawabannya yang sebelah kanan anda coba cermati sebentar saya tak ambil minum sama uh, um. Sesuatu sebentar ya, silahkan tuliskan jawaban Anda di. Nah, terima kasih betul sekali jawabannya. Nah teman-teman sekalian di skill agreement ini kita kembali ke apa namanya mengikuti pola cara pengerjaan yang di skill yang pertama kemarin. Di mana kita akan fokus ke penutur yang kedua. Kenapa? Ya, karena kita harus mencari tahu apa maksud dari yang disampaikan penutur kedua yaitu me too. Tetapi memang kata me too ini Terbatas maknanya Karena kata miju Itu harus dikembalikan ke yang disampaikan Penutur yang pertama nah, Kita sama-sama tahu dengan mudahnya mi itu artinya adalah saya juga Tetapi yang kita nggak tahu itu adalah Saya juga ngapa, karena memang harus Merujuk ke penutur yang pertama Tapi secara fokusnya lagi-lagi Kita memang masuk ke skill Di mana kita fokus penutur kedua Kemudian kita mencari Makna yang sama Dari apa yang disampaikan penutur kedua tapi tentu saja sedikit merujuk apa yang disampaikan oleh penutur yang pertama. Nah dari ungkapan miju maka jawaban yang betul itu adalah uh, jawaban yang bravo. Di mana ungkapan miju itu menunjukkan kesamaan pendapat uh, dari yang disampaikan oleh penutur yang pertama. Nah di sini maka pilihan jawaban yang betul adalah yang bravo. Oke, okay. uh, kira-kira seperti itu teknis untuk mengerjakan soal. Uh, apa namanya Agreement Sekali lagi teman-teman sekalian Ungkapan me too, so do I Kemudian I'll say Kemudian you can say that Itu tidak boleh diartikan Secara harfiah Tidak diartikan, boleh diartikan secara literal Kenapa? Karena ungkapan tersebut kalau diartikan Kata-kata itu maknanya sama sekali Tidak nyambung Misalnya ungkapan kata-kata I'll say itu kan artinya kalau secara harfiah kan artinya adalah saya akan mengatakan. Dan nah, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah itu ungkapan bahwa dia setuju. Apalagi dengan ungkapan you can say that again. Itu kalau diartikan secara harfiah kamu mengatakannya lagi. Padahal maksudnya bukan itu. Tapi itu artinya adalah ungkapan yang menyebutkan bahwa dia memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh tutor yang sebelumnya. Oke. Okay. Kira-kira seperti itu untuk cara mengerjakannya. Nah, saya coba dulu latihan soal dengan yang nomor dua. Kita mulai dari nomor dua. Oke, okay? saya akan putar audionya secukupnya sampai anda suka cukup banyak. Kemudian baru kita ulas bersama-sama. Oke, okay. uh, agreement untuk nomor dua. Number 2 The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Number two. The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Number 2. The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Number 2. The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Ya, terima kasih jawabannya mantap sekali very good Sepertinya ada masalah okay here we go number two the news really surprised me you can say that again what does the woman mean okay. yes very good teman, -teman. nah Sekali lagi, teman-teman sekalian, Anda ingat betul bahwa ekspresi "you can say that again" itu artinya adalah "I agree" atau "I have the same opinion" atau "I also... Uh, apa namanya, I am also like you" gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mengartikan uh, penutur yang gue apa adanya, maka itu pilihan jawaban, A itu paling mendekati jawabannya, tapi ternyata kan bukan. Di sana dikatakan, you can say that again. Nah, kamu bisa mengatakannya lagi kalau diartikan secara harafiah. Maka jawaban A itu jadi sangat betul. Tapi ternyata bukan itu. Artinya you can say that again itu adalah A. Nah, tentu saja Anda harus agree dengan penutur yang pertama. Penutur pertama itu mengatakan, the news really surprised me. Beritanya sangat-sangat mengejutkan saya. Nah, maka penutur yang kedua itu juga merasakan hal yang sama. Yaitu di mana dia juga sama-sama terkejut. Maka pilihannya jawabannya adalah yang C. Oke. Okay. Dan kemudian kalau anda uh, hanya mendengar sepotong-sepotong, kemudian anda mendengar kata-kata size, itu di sini anda dikecohkan dengan kata-kata yang mirip-mirip tuh. Yaitu ada kata-kata uh, surface, surprise, was price juga sama. Itu ada price di sini juga. Itu kalau anda hanya mendengar sepotong-sepotong, bisa terjebak ke kata-kata itu. Jadi aturan di sini masih sama seperti kemarin. Anda mendapati ada kata-kata yang diucapkan ke, apa yang muncul kembali dari yang ada di audio, maka itu bisa menjadi malah jebakan sama sekali. Oh. Oke, itu kira-kira uh, untuk latihan soal mengenai agreement. Kemudian setelah lagi teman-teman sekalian, ada satu kata kunci di dalam pilihan jawaban yang memastikan bahwa itu adalah ungkapan agreement atau kesamaan. Kira-kira kata apa di pilihan jawaban 2C yang mengindikasikan bahwa itu adalah agreement? See also. Satu kata saja, yaitu adalah? Also. Also. Maka kata also itu uh, merupakan persamaan dari yang menunjukkan kesamaan uh, gagasan atau pendapat dari dua uh, penutur yang ada di uh, tadi. Very good, itu kira-kira untuk soal nomor yang kedua. Kita lanjut langsung ke nomor yang ketiga. Number 3 I think it would be nice to have a pet. So do I. What does the man mean? Number three. I think it would be nice to have a pet. So do I. What does the man mean? Number three. I think it would be nice to have a pet. So do I. What does the man mean? Okay. Yes, semua Saya langsung merespon jawabannya adalah yang yang bravo. Oke, okay, bisa disebutkan kata apa yang menjadi kata kunci dalam pilihan jawaban? Agree. Okay. Yes. Di audio memang terdengarnya adalah so do I. Nah, maka di situ adalah ada kata-kata agree -kata yang menunjukkan apa namanya jawabannya oke okay. saya kembali ke soal nomor 1 oke okay. soal nomor satu kemudian kita coba dijawab ya nomor satu number one I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Number one. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Number one. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Number one. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Number one. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Oke, okay. nah di sini baru jawabannya pada beda-beda nih. Oke okay, saya menuju ke apa namanya yang menjawab uh, D, Mas Andi Muhammad Iqbal. Pendapatnya gimana Mas? Eh uh, yang laki-laki tadi bilang kan I think we should visit Sam itu saya dengar nama orang Sam di hospital terus tadi perempuan bilang apa ya Pak? saya lupa, pokoknya ya setuju gitu Pak ya, jadi okay. kalau B, saya anggap kayak perempuan itu sependapat sama laki-laki oke, okay, very good, menuju Mas Petrus Karel kira-kira kenapa Anda pilih B? Okay, belum uh, karena tadi didengar saya uh, si apa uh, laki-lakinya setuju untuk uh, visit di hospital Oke. Okay. Visit siapa kah? Saya dengarnya enam uh, orang. Sam atau siapa tadi? Iya. Yeah, okay. Tapi itu hari selasa. Yeah. Very good. Kalau Bu Maria, gimana Bu Maria? Tadi kan yang cowok ngusulin untuk mengunjungi sistem, lalu si ceweknya setuju, lalu berarti menurut saya ya dia juga harus ke rumah sakit begitu. Nah, kalau ada baca pilihan jawaban A, artinya apa itu? Nah itu, bentar Pak. Dia juga ke rumah sakit, ikut ke rumah sakit untuk mengunjungi. Menurut saya Apa artinya cek? Check in eh. Check. Untuk datang juga, Pak. No. Oh. Cek itu artinya adalah memeriksa. Padahal si wanita sakit enggak? Kenapa, Pak? Si penutur wanita itu sakit enggak? Enggak, cuma mau. Enggak, maka jawabannya yang A oh. betul apa salah? Ya, ya, salah Pak. Nah, penutur yang A itu yang harus periksa si wanita, padahal enggak. Oh, cek ini maksudnya memeriksa kesehatannya dia gitu. Ya, oh. ya padahal sebenarnya di sini hanya pengen nunju apa? Mengunjungi temennya saja. Oke, okay. iya. Number one. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. Yeah. What does the woman mean? Okay. Yes, ini di sini adalah si laki-laki itu -laki apa namanya? memberi saran kalau mereka harus mengunjungi Sam yang ada di rumah sakit. Karena sam mungkin sakit apapun itu ya. Kemudian si wanita itu setuju. Nah, tapi bukan 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 mengunjungi si wanita atau bukan wanitanya mau suruh disuruh peribukan, tapi hanya mengunjungi aja nah dari ungkapan micu yang paling benar itu adalah jawabannya adalah yang delta dia memiliki kesamaan pendapat dengan lagi atau shares nah ini kata share itu adalah kata kunci juga yang menunjukkan bahwa ini adalah agreement oke okay, very good itu tadi untuk soal nomor satu kita kembali sekarang ke nomor number three empat ya oke okay, nomor empat eh nomor empat tadi udah belum ya belum 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 ya oke okay. dan mungkin anda juga bisa menemukan nah. ada yang bisa menebak jawabannya yang mana Delta. Delta. kata kuncinya apa shares <laughs> ya. nah karena kebetulan semua soal di sini adalah semua agreement ya pola seperti itu tuh ada kira-kira sebagai salah satu alat bantu karena nanti kalau sudah dicampur dengan soal yang lain, ya maka kita nggak tahu akan muncul di soal berapa. Tapi soal seperti ini kemungkinan besar pasti akan muncul. Jadi anda perlu mencermati kira-kira uh, kata kuncinya ini yang muncul apa sih kita menjawab. Dan ketika di awal seperti ini, itu hanya baru sebatas perkiraan. Sampai nanti anda mendengar audionya dan mengkonfirmasi bahwa jawabannya memang itu nggak berubah. Oke, saya putar audionya. Semoga langsung bisa cepat dijawab soal Number four. That movie was so boring. I'll say, What does the man mean? Number four. That movie was so boring. I'll say, What does the man mean? Number four. That movie was so boring. I'll say. What does the man mean? Okay. Baru Bu Maria yang menjawab. Baru Bu eh, Sorry, Mbak Witrirahmadi yang menjawab. Silakan Bu Maria menambahkan jawabannya. apakah tidak berubah ini saya salah ini yang tadi pak Hah? jawaban yang tadi yang tadi ini yang saya salah pak saya oh ya oke, ini oke belum Badi jawab, jawab. silakan dia baru satu orang yang jawab apakah sulit nomor ini ya pak saya putar adanya lagi ya number four That movie was so boring. I'll say. What does the man mean? Okay. Yes. Okay. Very good. Yeah. Betul sekali. Number four. That movie was so boring. I'll say. What does the man? Mean? Ada yang tahu apa artinya boring? Bosan. 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 Bosan dengan membosankan beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Oke, yuk. Bagaimana membedakan antara dua ini? Buat itu bosan. Yang atas? Bosan. Bosan. Yang bawah? Membosankan. Membosankan. Yes, betul. Satu lagi. Tertarik. Dan? Tertarik. Yang interesting artinya menarik. Menarik. Kalau yang interested tertarik. Yes. tertarik. Yes betul tertarik. Terus kali beda ya. Yang berakhiran ed bored interested itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Mungkin saya bosen saya bored. Kemudian kalau saya tertarik maka saya interested. Tapi, kalau sesuatu yang membuat kita bosen, sesuatu yang membuat kita tertarik, itu adalah menggunakan "ing". Wah, itu tontonannya boring sekali, atau wah, itu lukisannya menarik sekali, resting. Nah, itu kira-kira begitu. Maka, jangan sampai salah hal, hal, Ada mengatakan, "wah, saya boring banget ya hari ini." Maka jawaban Anda apa? Ya, betul, kamu memang boring. <laughs> Jangan sampai terjebak gitu. Seolah-olah sama. Tapi kalau Anda yang tahu, itu jangan menggabungkan mengatakan seperti itu. Karena itu nanti maksudnya beda sekali. Oke. Okay. Very good. Sampai sini. Uh, ada yang mau disampaikan, silakan. Sebelum pindah ke skill satu lagi. Tidak ada yang mau berkomentar kalau tidak ada saya lanjutkan skill berikutnya itu adalah kita menuju ke part b nah untuk bagian a secara umum itu ada tiga skill tadi yang pertama jangan lupa anda fokus ke penutur yang kedua Kemudian pilihan jawaban itu memiliki makna yang sama dengan yang disampaikan di audio di penutur kedua, tetapi de disampaikan dengan cara yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda. Maknanya sama, redaksinya beda. Kemudian kalau anda mendapati mengenai soal who atau where, itu anda harus menggunakan kata kunci untuk menyimpulkan. Jadi dicermati betul kata kuncinya apa, dan kemudian anda bisa menyimpulkan siapa atau di mana sesuai pertanyaan narator. Kemudian, di skill yang tadi terakhir sebelumnya, itu ada agreement. Itu anda ditunjukkan dengan ungkapan-ungkapan di penutur kedua yang tidak sesuai dengan arti harfiahnya. Maksudnya apa? Ungkapan-ungkapan, uh, me too, I'll say, you can say that again, itu tidak bisa diartikan secara harafiah. Saya harus tahu itu ada makna lain yang tidak harafiah di situ dan di situ uh, perlu ditangani dengan secara khusus secara garis besar listening bagian A itu terdiri dari tiga hal itu. Kemudian kita sekarang akan beranjak ke bagian B dan pun sebenarnya ini sekaligus juga model untuk peng pengerjaan di bagian C. Karena yang membedakan hanya pada jenis audionya saja. Di bagian B itu audionya adalah percakapan tetapi durasinya lebih lama dari bagian A. Kemudian di bagian C itu nanti hanya monolog saja tetapi durasinya hampir sama dengan bagian B dan pengerjaan soalnya juga mirip dengan bagian B. Jadi mungkin yang bagian C tidak akan saya sampaikan karena kita memiliki kesamaan konsep dengan yang bagian B. Oke. Okay. Nah, bagian B itu adalah dimulai dari soal nomor eh, 31 sampai nomor ke-38 di sana dari 8 soal di bagian B itu terbagi menjadi dua audio panjang atau dua percakapan panjang. Nah, kemudian eh, bagian B ini itu terdiri dari apa namanya? Eh, percakapannya itu memiliki aspek yang berkaitan dengan eh, kehidupan di kampus atau di sekolah. Misalnya Percakapan mengenai sebuah kelas, atau percakapan mengenai pen, uh, paper penelitian, atau percakapan mengenai bagaimana mendaftarkan diri ke sebuah uh, kelas, atau bahkan mengenai kehidupan secara umum bagi mahasiswa atau siswa, sepertinya seperti menyewa men, bermain olahraga, atau pergi ke bank. Nah, ke, bisa juga percakapan ini berkaitan dengan topik-topik yang uh, sedang hangat di apa namanya di dunia atau di berita begitu tapi memang uh, ini masih terfokus kepada konteks bahasa Inggris di Amerika kira-kira seperti itu dan kemudian tata caranya untuk mengerjakan soal seperti ini itu adalah pertama uh, kalau memungkinkan anda harus melihat pilihan jawaban jawab, apa namanya terlebih dahulu tapi mungkin dalam konteks kali apa, tes berbasis komputer itu sama sekali tidak mungkin karena memang ini hanya berlaku di ketika formatnya paper. Artinya ketika anda apa namanya menggunakan paper, anda bisa tuh membuka pilihan jawaban dulu sebelum audionya tuh diputar. Nah kemudian setelah audio diputar, anda nanti harus mendengarkan dengan perlahan dengan part eh, bagian pertama dari percakapan. Kenapa bagian pertama itu penting? kadang-kadang di sana itu memberikan konteks atau memberikan latar belakang yang mana itu untuk persiapan kalau Anda ditanya mengenai kira-kira percakapannya tentang apa atau kalau dalam soal reading itu adalah kira-kira ide pokoknya itu apa. Nah, maka kemungkinan besar itu akan muncul di bagian awal Kemudian ketika sambil mendengarkan tadi Anda harus juga sambil mencermati pilihan jawaban. Kenapa? karena letak e, kunci jawaban di audio dengan urutan soal itu sesuai. Artinya, apa namanya jawaban soal yang e, muncul pertama itu juga kira-kira akan muncul di bagian pertama dari audio begitu seterusnya sampai sebagian yang terakhir artinya tidak akan mungkin tertukar tepnya misalnya jawaban soal nomor 31, itu malah muncul di bagian akhir video. Itu nggak mungkin. Atau bahkan misalnya kunci jawaban untuk soal nomor 34 itu muncul di awal-awal dari audio. Itu juga tidak mungkin. Karena apa? Karena itu akan menjadi sangat-sangat sulit dikerjakan. Karena Anda harus kesamari ke bagian awal dan akhir. Jadi yang perlu Anda cermati adalah urutan kunci jawaban di audio dengan urutan nomor soal itu selaras. Tidak mungkin bertukar-tukar. Kemudian Uh, ketika anda tidak bisa menangkap apa secara keseluruhan, tentu saja anda kadang-kadang harus menggunakan uh, tebak-tebakan, menebak jawaban untuk bisa menjawab. Karena sekali lagi tidak ada pengurangan uh, skor untuk jawaban yang anda kerjakan dengan salah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita awali bagian B ini dengan satu contoh skrip di sebelah kiri, dan juga so, dua buah soal yang ada di sebelah kanan. Silakan dicermati itu sebentar. Kemudian nanti kalau sudah punya jawaban, silakan sampai di chat box. Nanti kita uraikan bersama-sama bagaimana mengerjakan bagian B dari listening protocol. Oke, okay, thank you very much. Semuanya sudah menjawab. Very good. Oke, okay, teman-teman sekalian, mari kita coba ulas yang pertama seperti... nah pada bagian kedua ini, sekali lagi, Anda akan mendengarkan percakapan yang cukup panjang. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, percakapan panjang ini apa namanya memungkinkan kita untuk membuat soal ini jauh lebih mudah dari percakapan pendek. Kalau percakapan pendek tadi, karena karena pendeknya yang disampaikan oleh uh, penutur maka uh, pilihan jawaban itu kadang-kadang dibuat sedemikian ruka, rupa sehingga tidak begitu mudah untuk dikerjakan. Seperti yang beberapa kita sudah coba sebelumnya bahwa uh, pilihan jawab, apa namanya? pilihan jawaban yang benar itu dibuat sedemikian, sedemikian rupa itu tertampil berbeda tetapi sebenarnya maknanya justru sama dengan yang ada di yang ada di audio. Nah, karena ini adalah persoalan panjang, kadang-kadang soalnya itu semudah soal nomor dua. Kenapa dianggap soal nomor dua itu mudah? Karena jawaban uh, nomor dua itu di, bisa Anda dengarkan secara langsung tidak ada perubahan baik di audio maupun di pilihan jawaban. Di sana kita bisa mendapati bahwa ada dua uh, buah gambar, gitu ya. Ada dua buah gambar uh, yang ditanyakan. Di sana dikatakan how many pictures are there? Itu maka kata-kata dua itu sama sekali tidak berubah dengan yang ada di dan jawaban seperti ini. Maka anda nanti ketika membaca pilihan jawaban kemudian ada angka disebutkan, maka anda bisa antisipasi. Sampai angka yang disebutkan di audio itu yang mana kedengeran. Nah ini mungkin salah satu sisi mudahnya di bagian B maupun C. Ketika ditanyakan mengenai angka begitu. Maka uh, uh, salah satu trik mudah mengerjakannya adalah seperti itu. Kemudian berkaitan uh, dengan uh, soal yang nomor satu. Mungkin tetap saja ada... Uh, konsep restatement yang muncul bagian kedua di sini kemarin ya, di bagian pertama saya tekankan bahwa uh, apa yang disampaikan di audio itu dinyatakan kembali dengan cara yang berbeda dalam pilihan jawaban dengan tujuan untuk menyamarkan kesamaan dari gagasan di situ. Nah di sini pilihan jawaban untuk part B kemungkinan hal tersebut juga akan berlaku tetapi mungkin tidak akan sesulit yang dibayangkan di bagian A. Kenapa misalnya uh, dari percakapan di, yang ada di Laskah di sini, kita bisa memahami bahwa percakapan dua orang itu mengenai bagaimana cara menggantungkan menggantungkan lukisan ke tembok. Ya. Nah, kata-kata lukisan itu tidak berubah ternyata nah di sini kata lukisan itu tidak berubah nah begini tetapi yang berubah itu justru malah kata hang-nya. kata-kata hangnya itu berubah yang ada di audio itu adalah kita mendengar kata hang tapi kemudian di pilihan jawaban kita mendengarnya apa kata hang itu berubah menjadi kata putting putting on begitu Nah, mungkin perubahannya seperti ini saja. Nah, mungkin yang memang Anda harus hati-hati, kata hang itu memang digunakan kembali. Kata hang digunakan kembali di pilihan jawaban yang B. Tetapi jangan hati-hati karena di belakang yang uh, diketong, yang di hang itu bukan pictures lagi tapi malah justru tanaman. Nah, di sinilah kenapa bagaimana kira-kira jebakannya itu yang perlu Anda cermati dan jawabannya tidak salah gitu kira-kira begitu. Nah ini adalah sebagai gambaran bagaimana cara mengerjakan soal di bagian bagian C. Sekal, selain itu juga seperti saya sampaikan di awal urutan kemunculan audio dengan urutan soal itu juga selaras. Artinya di jawaban untuk soal nomor satu itu muncul di bagian awal kemudian diikuti oleh kunci jawaban soal berikutnya ada di bawahnya mengikuti, tidak mungkin tertukar, oleh karena itu itu salah satu yang bisa mungkin cukup memudahkan untuk mengerjakan bagian part B dan nantinya juga bagian part C, tapi tentu saja Anda juga perlu antisipasi bahwa tentu saja ada bagian soal yang dibuat sedemikian rupa sehingga cukup sulit sehingga mungkin apa namanya, meskipun eh, cukup Jelas diperdengarkan di audio, tapi bisa jadi itu tetap sulit untuk dikerjakan karena mungkin pasenya itu dibuat sangat sangat rumit begitu. Tapi itu tidak ada masalah uh, karena nanti bisa uh, diusahakan untuk tetap dikerjakan. Oke, okay. ini kira-kira gambaran untuk mengerjakan bagian B dari uh, skrip gitu ya. Nah sekarang kita coba bagaimana kalau ini muncul di soal yang berbentuk audio. Oke. Okay. Sekarang akan saya putarkan Aduh, tapi ini waktunya sudah mau habis ya. Tinggal 5 menit lagi. Eh, uh, enggak apa-apa ya, kita coba laksanakan ini dengan cepat. Akan saya putarkan audionya. yang apa untuk soal nomor 31 sampai nomor 34. Nah, di sini Uh, untuk soal nomor 31 ini ditanyakan mengenai jam berapa. Nah, maka nanti di audio akan disebutkan mengenai jam berapa. Dan Anda perlu siap-siap ini soal yang cukup mudah dan berikutnya lagi bisa dipersiapkan juga. Oke, saya putar audio secukupnya nanti kita bahas uh, apa namanya kalau sudah ada yang merespon uh, jawaban soal ini. Here we go untuk soal nomor 31 sampai nomor ke-34. Questions 31 through 34. Listen as two friends discuss a meeting of the ski club. Hi, Jack. Hi, Wanda. Where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. It starts at 3 o'clock. The ski club? Yes, the ski club. Do you want to come along? What does the ski club do? Well, you get to know other people who enjoy skiing, listen to lectures and presentations on skiing techniques and equipment, and best of all, plan skiing trips. Doesn't that sound good? It does sound great, but I don't exactly know how to ski very well. That doesn't matter. You don't have to know how to ski, you just have to want to learn how to ski. That sounds like my kind of club. I guess I'll come along with you and try it. We've got to hurry. It's almost three o'clock. Number 31. What time does the meeting begin? Number 32. What do people do at ski club meetings? Number 33. What problem does the man have? Number 34. What will the man probably do next? Questions 31 through 34. Listen as two friends discuss a meeting of the ski club. Hi, Jack. Hi, Wanda. Where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. It starts at 3 o'clock. The ski club? Yes, the ski club. Do you want to come along? What does the ski club do? Well, you get to know other people who enjoy skiing. Listen to lectures and presentations on skiing techniques and equipment, and best of all, plan skiing trips. Doesn't that sound good? It does sound great, but I don't exactly know how to ski very well. That doesn't matter. You don't have to know how to ski, you just have to want to learn how to ski. That sounds like my kind of club. I guess I'll come along with you and try it. We've got to hurry. It's almost three o'clock. Number thirty one. What time does the meeting begin? Number thirty two. What do people do at ski club meetings? Number thirty three. What problem does the man have? Number thirty four. What will the man probably do next? Oke, okay, very good. Thank you. Wow, lengkap sekali jawabannya. Oke, okay, langsung kita ulang ya karena kita waktunya sudah habis. Nah, yang pertama, Hi Wanda. Jawabannya itu adalah sangat jelas sekali Three o'clock itu disebutkan di sana. Jadi nomor 31 adalah soal yang cukup mudah karena kata-kata three o'clock itu disebutkan di situ ya. Hi Wanda, where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. It starts at three o'clock. Hi Wanda. What does the What does the Ski Club do? Well, you get to know other people who enjoy skiing, listen to lectures and presentations on skiing techniques and equipment, and best of all, plan skiing trips. nah di sini yang aktivitasnya dari klub itu adalah saling mengenal angg anggota yang suka ski, kemudian mendengarkan perkuliahan dan presentasi dan juga merencanakan perjalanan untuk ski. dari yang disebutkan itu yang ada di sini itu adalah merencanakan ski trip yang paling jawabannya adalah yang delta nomor 32 adalah yang delta. oke, okay. nah membaca buku atau membeli perlengkapan itu saya sama sekali tidak ada di sana. Kemudian bagaimana dengan ski? Nah, dari apa yang disampaikan di listening, ski itu malah nggak disebutkan sama sekali. Tapi rencana untuk tripnya ski itu memang sudah ada yang disebutkan di audio. Oke, okay. itu untuk nomor 32. Sekarang kita akan nomor It... 33. Di sini dikatakan apa sih permasalahannya si laki-laki? Di sana dikatakan It does sound great, but I don't exactly know how to ski very well. That doesn't matter. Nah, bahkan di sini sebenarnya permasalahannya laki-laki itu adalah dia I don't exactly know how to ski very well. Masalahnya adalah dia tidak bisa tidak tahu cara tidak benar-benar tidak tahu caranya untuk main ski. Nah, pilihan jawaban pun sebenarnya bahkan tidak berubah. Yang berubah hanya kata gantinya dari I menjadi he. Kemudian ada kata-kata exactly-nya itu yang mem mungkin membuat menjadi pengecoh sedikit. Tapi permasalahannya adalah nomor 33 itu adalah dia tidak bisa tidak tahu bagaimana cara main ski. Kemudian yang terakhir, where are you rushing? Kita harus menyimpulkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si penutur pria. Nah, di sana di Where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. I guess I'll come along with you and try it. We've got to hurry. Nah, di sana dikatakan si laki-laki itu mengatakan I'll come along with you and try it. Saya akan join bareng, gabung I'll come along with you nah, saya ikut, akan mau ikut kamu nah disitu dari kata-kata itu maka kita bisa menyimpulkan si laki-laki itu juga akan uh, pergi sama si wanita ke pertemuan ski club tadi nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk gambaran uh, listening travel, sekali lagi untuk yang bagian C, secara teknis itu hanya berbeda pada jenis audionya di bagian B itu audionya dalam bentuk percakapan panjang kalau di bagian C itu adalah monolog tetapi durasinya cukup panjang. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ini kita melebih waktunya sampai tiga le, lebih lima menit. Ada yang mau berkomentar silahkan. Baik berada maka teman-teman sekalian diingatkan jangan lupa untuk memilih sesi tes uh, untuk tes pada hari Jumat karena nanti apabila Anda tidak memilih sesi, Anda akan diplot sesuai ketersediaan sesi yang masih ada. Jadi silakan pilih sesi sesuai dengan ketersediaan waktu yang Anda miliki, sehingga nanti tidak benturan dengan jadwal Anda sendiri. Kemudian, apa namanya? Uh, jangan lupa nanti untuk isi presensi, linknya akan segera dikirimkan di grup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.